Oke, Hiser, balik lagi sama gue, Asyid, host magang di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di Hiser Win. Gue ada di banyak banget velg-velg, jadi gue mau sekalian lah ya ngasih ke kalian itu velg-velg apa aja sih yang cocok buat mobil kalian ya. Ini sambil sok-sok tahu aja kita ya. Berhubung gue juga nggak hafal, jadi harus pakai contekan. Nah, ini contekannya ini ya. Ini ada model HSR Tsukuba. Dia ini speknya itu ring 16, lebarnya 8 dan 9 belang nih ya. Untuk offsetnya 35 dan 30. Ini kayaknya ini bagian depan nih, model belakangnya kayak gini nih. Cuman ini warnanya yang polishnya, black polish. Ini depannya nih Tsukuba juga soalnya. Ini sebenarnya kalau untuk full black gini nih, buat yang pengen tampilannya kayak VIP ini juga bagus nih. Meskipun dia palangnya nggak sampai ujung ya, tapi karena dia full black semuanya nih, sampai si lips-lipsnya, jadi velgnya juga kelihatan tambah besar. Apalagi bagian belakangnya modelnya concave, jadi kelihatannya lebih besar banget nih. Ini ditutupin ya, ada penutupnya nih. Jadi bagian lipsnya juga polis dia. HSR Tsukuba. Mungkin buat mobil-mobil yang warnanya hitam juga masih keren sih. Atau mungkin kalau misalnya mau warna lain, mungkin mobil silver juga masih masuk ya. Terus putih juga, kalau mobilnya putih masih masuk. Merah juga sebenarnya, warna hitam sama two-tone gini udah paling standar sih. Maksudnya velgnya tuh bisa masuk kemana aja gitu ya. Oh iya, dia punya pilihan juga nih warna ininya, warna silvernya. HSR Tsukuba dia full silver ya, nggak ada polishnya. Okay. Velg mana lagi ya, ini kali yang dekat ya. Ini HSR Sirius, dia masih di ring 16 juga. Lebarnya 6,5, offsetnya 42. Ini berarti buat spek-spek rata body ya. Tapi bukan rata fender banget nih. Jadi masih agak sedikit masuk karena offsetnya masih termasuk yang besar di 42. Cuman ini kalau ngeliat modelnya, dia tuh sebenarnya kayak kincir angin ya. Dan dia salah satu model velg yang dulu gue underestimate. Karena apa, modelnya biasa banget gitu ya. Tapi ternyata waktu itu pas udah dipasangin di mobil, kok jadinya ganteng gitu ya. Emang gak bisa ngelihat velg tuh cuman dari mata plek begini doang tuh. Harus ditempel di mobil. Dia ini lipsnya juga merah ya. Tuh. Warna lipsnya juga merah. Dan model palangnya juga palang pisah. Ini kalau misalnya kalian gak pakai kayak cover Brembo atau gak pakai BBK, ini termasuk model velg yang bisa nutupin kekosongan ininya nih, kekosongan kalipernya. Ini kalau misalnya dipakai di Ayla, terus Jazz, masih keren sih di ring 16 nih ya. Apalagi Jazznya, Jazz warna merah yang mau rada-rada matchingin gitu ya sama warna velgnya. Ini keren sih. Kita coba velg, lihat velg lagi. Ini keren nih. Ini dope keren nih. Dope nyala. Bentar, tapi kok nggak tahu ini apa nih modelnya. Ini model apa? Gua nggak tahu. udah nggak apal. Yang ini ya, model velgnya apa ini? Apa ya? Ini dulu, Pak. 16 ya? 16. Ya, 16 obang 6. Nah, sambil dicariin kita coba cek yang lain dulu. Ini kayaknya khusus etalase ring 16 deh kayaknya. Coba kita lihat ya. Ini HSR Galang. Dia model palangnya ini banget ya, kotak banget ya. HSR Galang lebarnya 8, ring 16, offsetnya 10. Lubang 5114. Innova juga kayaknya terlalu keluar sih. Tapi
lebarnya 8, apa ya, mobil apa yang masuk ya, 16 expander, mungkin expander juga rada-rada keluar dikit sih. Apa nih jadinya? Arguni. Ya, ring 16. Lebarnya? Lebar 8. Offsetnya? Offset 0. Arguni 16, lebar 8, offsetnya 0. Ya. Modelnya bagus sih. Ini dope juga bagus sih. Ini kalau misalnya ngelihatnya dari jauh nih, dope kayak nyala. Si polisnya, makasih ya. Ya. Polisnya kayak nyala gitu. Ini dan rivetsnya ini kayak bikin berkilau. Ini rivets bukan sih? Oh bukan, kayak ada bolong gitu doang, tapi bling-bling gitu. Keren ya. Dopen ini plastik penutupnya nih ya. Oke, kita lihat model lain yuk. Apa ya tadi? Ini masih model racing lah ya, ini HSR Diamond. Kita lihat, bukan lupa ya, jadi harus nyontek dulu. HSR Diamond, ring 16, lebarnya 7. Offsetnya 40. Dia double PCD di 400 dan 414 nih. Ini setahu gue HSR Diamond ini pilihan warnanya juga yang banyak nih, ada banyak. Ini ada yang hitam, ada yang grey, terus ada bronze-nya juga. Ada nggak ya di sini bronze-nya? Kayaknya nggak ada lagi, nggak ada di sini ya. Nih, HSR Diamond. Ini buat mobil-mobil city car juga bagus sih, kayak Jazz, terus Brio juga masih masuk ya, ring 16, buat yang mungkin untuk 1-2 penumpang masih aman lah ya Brio di 16. Terus apa lagi ya? Ya Ayla, Calya, Mobilio juga masih masuk sih. Tiga, kalau misalnya kalian suka model-model yang racing, nah ini cocoknya, apalagi pilihan warnanya juga termasuk yang banyak ya. Jadi meskipun misalnya mobil kalian warnanya gelap, bisa pilih yang warnanya rada-rada terang gitu ya, kayak yang grey-nya atau ada yang silver-nya juga, tinggal dipilih aja warnanya. Kita coba lihat lagi nih, banyak juga pilihannya ya. Ini Labang nih, ini termasuk banyak juga nih peminatnya nih HSR Labang. Dia ini warnanya black oil, jadi si ininya nih oil, apa namanya, bukan hitam polish, tapi kayak gimana gue ngejelasinnya ya, black chrome juga nggak kayak gini bang, chrome tuh nggak kayak gini, beda nih oil, kayak polish tapi ada rada-rada hitamnya, ada rada darknya, tapi nggak chrome banget gitu. Kalau chrome kan silver mengkilat gitu kan kayaknya. Kalau ini tuh enggak, dia rada-rada hitam. Grey polish. Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Cuma namanya oil kalau di ininya, nama teknikalnya. Ini namanya SR Labang, dia ring 15. Lebarnya 7, offsetnya 42. Ring 15. Ignis. Sirion. Karimun. Brio, ya banyak lah mobil-mobil kecil. i10, apa i10 tuh, Hyundai ya, Hyundai i10 ya, bener ya, ya takut salah gue. Nah ini masih masuk nih, ring 15, lebarnya 7, offsetnya berapa tadi, 42. Gak terlalu yang rata body banget, tapi gak terlalu banyak banget masuknya gitu. Banyak sih ini model-model rally nih, kalau yang suka model-modelnya rally bisa pakai ini. Namanya juga udah sama nih, HSR Rally ya. Dia ini ring 15, lebarnya 7, offsetnya 38. Nah, ini harusnya model-model yang rata body nih. Offsetnya 38. Ada apaan tuh? Tunjukin dong. Ya lu nggak ditunjukin ke sana. Percuma kita kaget-kaget juga. Itu ada tadi mobil, nggak tahu pada naik di situ. Oke lah ya, ini HSR Rally. Kita coba lihat yang gede-gede kali ya. Nah, ini buat model-model off-roadnya nih, ada Mid 07. Dia ini ring 16, lebarnya 7, offsetnya 40, tapi ini untuk lubang 5 ya.
Berarti untuk kayak Xpander, Innova, CRV, BRV. Ya, tapi kalau CRV kekecilan sih kayaknya. Mungkin BRV ya. Bisa juga nih. Tang, kalau lu lebih suka model yang racing apa yang cantik gitu? Racing. Racing. Ini model-modelnya penuh semua sih. Nah, ini nih. Ini nih. Sebun Suta. 17 lebarnya 7,5. Offsetnya gue enggak tahu. Lupa. Ya mungkin 40-42 lah biasanya nih. Eh, bukan Sebun Suta ini. Ini tuh Sebun Suta itu 7 palangnya. Bentar, HSR Sebun Suta, bukan Sebun Suta. Indi. Iya ya, Indi ya. HSR Indi. Apa sana yang ada tulisan beginian dong cuma Sebun Suta? Enggak, Sebun Suta, Indi, Bun itu ada semuanya karena kan dia masuknya ke NX series. Terus ya hanya menit jauh lagi. Ya, ini Indi nih kayaknya nih, bukan Sebun Suta karena Sebun Suta. Sebun Suta itu. Mana? Bener. Bener. Nih Sebun Suta nih. Ya kan palangnya 7 dia karena Sebun. Jadi Sebun Suta itu 7 bintang kalau enggak salah waktu itu ngasih namanya tuh. Ya ya dia nih. Ini cuman enggak tahu gua nih ring berapa. Kayaknya ring 16 juga sih. Ini ring berapa? Oh, ring 17 ini. Ring 17. Nah, ini kalau misalnya kalian nih mobilnya terus mobilnya mungkin warna-warnanya yang rada nyala gitu ya, merah terus mungkin udah dipakein wrapping stiker gitu ya. Ini bisa dipakein ini. Jadinya menyala velgnya. Tapi gue lebih suka yang itu sih. Warnanya gitu. Warnanya gue lebih demen ini. Dia yang finishingnya tuh finishing sandy gitu. Coba lu pegang dah. Finishingnya tuh kayak finishing-finishing yang apa namanya? Kasar. Kan beda nih kalau sama ini gitu kan. Dia tuh finishingnya kasar. Kayak berpasir gitu. Oke deh, pokoknya banyak banget memang nih pilihan-pilihannya ya. Kalian bisa langsung datang aja ke seluruh dealer resminya HSR Wheel. Semua sebenarnya kalau ditanya mana sih toko yang paling lengkap, sebenarnya semua toko itu kita nge-set up velgnya sama semua. Cuman kan customer yang datang beda-beda ya di tiap toko. Ada mungkin customer di toko A sukanya misalnya dia ini HSR Tsukuba. Nah, berarti kan kalau ini udah kebeli bisa jadi habis tuh stok yang Tsukuba di toko itu. Tapi di toko lain masih ada gitu. Atau misalnya di toko lain ada yang pesennya HSR Sirius. Nah, tapi kan di toko lain belum tentu ada yang ambil Sirius juga. Jadi stoknya makanya yang kebeli tuh beda-beda semuanya. Jadi sebenarnya kalau mau ditanya mana sih yang paling lengkap, ya semuanya sama aja. Tinggal tergantung mana yang udah keambil duluan gitu. Pokoknya kalau emang pengen tahu stoknya langsung datang aja berarti ke toko ya. Atau kalian bisa DM dulu nih. DM dulu toko-toko HSR Wheel. Misalnya kalian lagi ada di yang di Bogor, bisa DM nih di Time Attack. Atau misalnya kalian lagi di Cirebon, bisa DM ke Aurora gitu ya. Langsung aja di DM. Kalau misalnya kalian belum tahu di daerah kalian itu ada toko HSR Wheel-nya di mana, kalian bisa DM ke HSR_Wheel. Nanti akan dibalas sama adminnya toko ya, toko resmi HSR Wheel yang ada paling dekat sama domisili kalian. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Gua Asri Tos Magang undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat HSR.